Ikat. Tangi, tangi, tangi. Hai guys, kali ini kami diajak pepontar oleh Bapak Peter Ratulangi di Desa Lelema, tepatnya di kawasan wisata alam Manguni Sapalalum. Jarak Desa Lelema dari pusat kota Manado sekitar 40 km, yang kami tempuh dalam waktu 1 jam 15 menit. Kalau masuk kawasan ini dengan mobil, wajib mobil berpenggerak 4 roda atau 4x4 atau 4-wheel drive. Untuk grup hari ini, Bapak Pitra sudah menyiapkan 4 unit mobil 4x4 yang akan melibas medan ekstrim kawasan wisata alam Manguni Sapalalum. Mobil yang kami naiki ini adalah Jimny Long Chassis 4x4. Jadi teringat masa kecil nih yang selalu naik Jimny kantor papa dan sering diajak offroad survei ke berbagai tempat ekstrim. Sebelum memasuki kawasan, locking hubs garden depannya harus diaktifkan terlebih dahulu. Kemudian, aktifkan mode low 4x4-nya agar putaran mesin tidak berat saat ditanjakan. Wah, seru sekali ini. Kalian wajib mencobanya. Setelah sekitar 20 menit melewati medan ekstrim, kami tiba di lokasi pertama. Tapi maaf, lupa lokasi ini dan main spot berapa ya. Nggak langsung dulu, udah kokok. Wah, seru. Belajar apa tuh belajar tadi? Setelah mau makan di sini apa nanti di sana? Setelah apa ya? Setelah apa? Lokasi pertama ini keren sekali buat camping atau untuk acara outdoor. Tempatnya cukup luas, bisa menampung puluhan orang.
Bapak Allah menguji siapa lagi. Orang mau dulu prinsip nama. Sekarang konvoi kami bergerak menuju ke lokasi kedua. Lokasi kedua yang kami datangi ini dinamai Spot 5. Sama seperti lokasi pertama, kalau kalian camping di sini benar-benar terasa suasana alamnya yang segar. Oke, sekarang kami bergeser lagi ke lokasi berikutnya. Waduh, mesin Jimny kami tiba-tiba mogok, guys. Hangi, sob. Hangi. Eits, jangan panik dulu. Para mekanik ini sudah paham betul seluk-beluk mobil ini. Bus mekanik. Ternyata cuma saringan bahan bakarnya saja yang kotor. Tuh kan, kurang dari 5 menit si Jimny sudah set lagi. Inilah serunya berpetualang dengan kendaraan off-road di medan ekstrim. Kalau nggak drama, nggak seru. Iya, fondasi bersih tadi baru jadi. Ya.
tiba di lokasi ketiga. Tempat ini dinamai spot 1. Tempat ini cukup luas dan tak kalah cantik seperti lokasi pertama. Hanya belum lengkap saja fasilitasnya. Oke, tidak lama di spot satu ini, kami segera bergeser lagi ke lokasi selanjutnya. Dari semua tanjakan yang dilewati sebelumnya, ini tanjakan tercuram, guys. Papa menamai tanjakan ini tanjakan hampir flow. Mobil saja bisa pingsan, apalagi orang. Mobilnya mampu sih, tapi kami saja yang memutuskan untuk turun agar mobil lebih ringan karena barang bawaan kami cukup banyak di belakang. Di sini papa sempat kecapean. Ya, ditambah sebelumnya jadi kameramen harus jalan kaki di depan mobil. Jadi papa istirahat rebahan dulu di sini beberapa menit. Lanjut perjalanan. Semua kru sudah mulai kelaparan nih. Ya, kami tiba di puncak Manguni Sapa Lalu. Capeknya terbayarkan dengan menikmati keindahan pemandangan dari puncak ini. Sebenarnya masih ada beberapa spot lagi yang belum kami kunjungi. Tapi nggak apa-apa lah ya, save it for another day. Oh,
Setelah makan bersama, Papa dan Om Visi langsung uji coba wireless internetnya. Tak lama kemudian kami pun pulang. Seru kan offroad tripnya di Manguni Sapalalum? Terima kasih Bapak Brigadir Jenderal Polisi Pitra Ratulangi yang sudah mengajak kami menjajal serunya medan ekstrim kawasan wisata alam Manguni Sapalalum. Semoga dapat segera terwujud segala hal baik yang direncanakan untuk kawasan ini menjadi destinasi wisata Sulawesi Utara. Demikianlah Bapontar kami kali ini. Dadah.